Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dikirim dari Kudus, Jawa Tengah ya. Dikirim atas nama Najib B. Dua Vivo aktif sama Seiko dan apa ini satunya? Dan untuk Vivo aktifnya baterainya nggak ada satu hari sudah habis ya. Dan langsung saja kita lanjut ya. Kita copot untuk kedua strapnya. Langsung saja kita ganti baterainya. Kita pastikan dulu menyala apa enggak. Ternyata masih menyala ya setelah kita cas. Dan langsung saja kita bongkar ya. Tentunya kita bersihkan dulu untuk kotorannya ya, atau sela-sela silikon. Dan setelah itu kita panasi. Buat Bapak Najib B di Kudus, Jawa Tengah, saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga sukses selalu untuk Anda, sehat sekeluarga, dan rezekinya tambah lancar. Amin amin ya robbal alamin. Kebaikan Anda adalah berkah buat kami. Dan untuk rekan-rekan semuanya, sahabat Garmin Indonesia, barangkali ada kerusakan smartwatch Anda atau Garmin Anda, langsung saja komen di kolom komentar ya. Dan kita lanjut ya, kita copot dulu untuk tempered glass-nya ya, pelapis LCD. Dan kelihatan masih bening ya. Lalu kita coba copot untuk LCD-nya ya. Langsung saja kita copot. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah mudah sekali ya, sudah kecopot. Langsung saja kita copot untuk jalur LCD. Dan sudah tercopot ya. Lanjut kita copot untuk modul mesinnya, ada dua baut. Dan seperti ini bentuk baterainya ya. Dan karena untuk fisik baterai Garmin ya, walaupun baterainya sudah short, tapi masih tetap bagus ya. Dan langsung saja kita ganti baterai yang baru ya. Dan baterai sudah kita pasang, lalu kita lanjut pasang untuk modul mesinnya ya. Jangan lupa ada dua baut, kita pasang juga. Dan jangan lupa kita pasang untuk isolasi bawaannya ya, jadi pengaman fleksibel. Lalu kita lanjut, kita pasang LCD-nya. Dan kita coba langsung cas ya. Menyala gambar segitiga. Kita tunggu saja. Dan sudah terang ya, sudah booting kedua. Tandanya mau masuk menu dan alhamdulillah sudah bisa masuk menu ya. Kita tunggu mengecas sampai full dulu ya.
Lalu kita cek sampai berapa hari untuk kekuatan baterainya. Dan kurang lebihnya di 1 jam ya, untuk baterai sudah 90%. Kita cek untuk sentuhnya normal ya. Untuk Vivo Aktif kita nyatakan normal ya. Dan siap meluncur ke Kudus. Dan video tutorial hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.